Tadin dan Gapensi Brau menginisiasi hearing dengan DPRD Brau terkait galian C. Hearing tersebut sudah juga diagendakan oleh DPRD Brau akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 esok hari. Lalu apa yang menjadi dasar bagi Kadin dan Gapensi Brau mengajukan hearing terhadap persoalan klasik yang memang hingga saat ini belum pernah bisa terselesaikan kaitannya dengan belum ada satupun izin galian C yang diterbitkan khususnya bagi pelaku usaha di Kabupaten Brau. Kondisi belum ada izin galian C yang belum diterbitkan ini kemudian menjadi zona abu-abu bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demikian. Akibatnya, kondusivitas dan kenyamanan pelaku usaha menjadi dalam tanda kutip terganggu. Lalu, bagaimana penjelasan Kadin dan Gapensi Brau terkait persoalan galian C ini? Saudara, saksikan liputannya. Tadi kami dengar informasi Kadin dan Gapensi melakukan pembicaraan khusus tentang galian C. Tentu ini kaitannya dengan ada agenda besok hearing ya di DPR kaitannya dengan galian C. Memangnya ada masalah apa galian C ini? Dan ini kan bukan persoalan baru sebenarnya, tapi kok baru dipanaskan lagi sekarang? Jadi sebenarnya keluhan-keluhan ini sudah cukup lama. Sejak adanya perubahan kewenangan dari daerah ke provinsi di mana terkait dengan galian C yang sekarang bahasa resminya sudah masuk kategori batuan di undang-undang yang baru dan PP yang baru itu ditarik ke provinsi. Padahal kawan-kawan yang ada di sini di Brau sendiri baik itu pelaku usahanya maupun kawan-kawan jasa konstruksi itu erat terkait dengan kebutuhan galian C. Okay. Persoalan yang terjadi adalah bahwa di saat mereka harus mencoba mengajukan izin, ternyata izinnya itu hampir sama dengan pengajuan izin pertambangan batubara. Proses-prosesnya harus punya izin bla 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 sampai izin eksplorasi, izin produksi dan sebagainya. Jadi memang ini sebenarnya permasalahan soal klasik. Sudah terjadi sejak 2016 di mana terkait itu juga sebenarnya daerah juga dirugikan. Pertama tentu pembangunan proses pembangunan terganggu. Kedua juga Brau juga kehilangan PAD. Yang selama ini sejak sebelum tahun 2016 ada pemasukan dalam hal pembayaran pajak galian C tersebut. Jadi memang kami bersama kawan-kawan Gapensi dan juga beberapa asosiasi lain kita akhirnya diskusi karena persoalan ini yang dulu sempat dijanjikan oleh pemerintah akan segera diselesaikan. Baik itu pemerintah, bahkan anggota dari DPRD sendiri akan menyelesaikan dan memang sudah ada action-nya ya. Sampai hari ini, hasilnya masih nol. Bahwa yang terbit hanya berupa rekomendasi. Jadi memang kita ingin agar proses pembangunan di Brau lancar, tidak terganggu lagi, dan tentu daerah juga mendapatkan PAD, maka kita besok di hearing nanti, kita akan dorong persoalannya agar segera tuntas, dan kawan-kawan yang bergerak di bidang konstruksi dan usaha-usaha terkait itu juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa ini mengganggu proses pembangunan, benarkah itu mengganggu proses pembangunan? Faktanya toh sampai hari ini proyek pembangunan aman-aman aja, lancar-lancar aja kelihatannya. Bagaimana menurut Ketua Gapensi? Memang betul apa yang mungkin ditanyakan bahwa apapun yang terjadi pembangunan harus selesai memang. Nah, mau tidak mau harus selesai. Cuman kita juga selain kita juga dapat pembangunan sebagai warga jasa konstruksi otomatis kami juga berpikir tentang PAD daerah. Yang mana pendapatan asli daerah dari galian C ini terus terang aja jadi minim karena apa? Tidak juga bisa membayar pajaknya kepada daerah ketika kita tidak punya legalitas. Nah, butuhnya apa? Dengan legalitas itu minimal kami juga sebagai orang yang bekerja di konstruksi, kami ingin aman semuanya kan. Aman semuanya dalam artian jelas sumbangsih kita kepada daerah juga jelas.
pekerja kita juga jelas. Oke. Sampai dengan yang disampaikan Ketua Kadin tadi bahwa proses perizinan izin galian tadi harus ada eksplorasi, eksploitasi, produksi, artinya sama dengan izin pertambangan batu bara. Sepadan enggak antara biaya pengurusan izin dengan investasi galian C itu? Ya sebenarnya tidak sepadan, karena kan kawan-kawan yang di bidang konstruksi itu tidak membutuhkan dalam skala besar, hanya untuk produk keperluan terkait dengan konstruksi tersebut, okay. Seperti penimbunan maupun penggunaan batu pecah, batu kali dan sebagainya. Dan mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang pelaku usahanya. Okay. Itu mungkin berbeda, kan mungkin sepadan ya, karena mereka kan memang usahanya untuk itu dan memang untuk jangka waktu lama. Tapi kan kawan-kawan di bidang konstruksi itu tentu tidak sepadan. Okay. Antara yang apa yang akan dilakukan dan dikeluarkan dengan proses perizinannya. Nah, artinya maksud saya kenapa saya bertanya sepadan itu, fakta saya hampir berkeyakinan penuh ini dengan melihat ribetnya proses perizinan galian C, hampir berkeyakinan bahwa tidak ada satupun di Berau atau bahkan di Kalimantan Timur yang memiliki, ada satu pelaku usaha yang memiliki izin galian C itu. Dalam pantauan Kadin atau Gapensi pernah tahu tidak, baik di entah di Berau atau di luar Berau, yang berhasil mendapatkan izin galian C itu? Kalau untuk itu ada memang, pernah terbit memang ada galian C yang berusaha pemanfaatan batu yang di Talisayan, di perusahaan SAR yang menjalankan itu kan. Dan itu mungkin karena hitungannya dari kapasitas yang ada, jadi kuantitasnya cukup besar. Kan. Jadi hitungan tadi Ketua Kadin nyatakan bahwa itu sangat tidak sebanding lah dengan pengurusannya, di sana sangat cukup lah itu. Tadi ada beberapa persamaan kemarin, saya ini kan ngurus izin galian C ini dari mulai 2017. Dari mulai 2017 itu ada beberapa, bukan saya aja, di Kabupaten Berau itu mungkin puluhan sudah. Tetapi hanya beberapa biji saja yang bisa keluar untuk itu. Dan itu pun hari ini setelah kita mendapatkan apa yang namanya tadi disampaikan oleh Ketua Kadin bahwa ada rekomendasi. Sebetulnya tuntutan kami ketika kemarin 2017 kami menyurat ke Bupati, Bupati menyurat ke Gubernur, akhirnya kita ditemui bersama Ketua DPRD, ada hearing dengan DPMPTSB bersama komisi terkait. Itu harapan kami bukan seperti ini, hanya rekomendasi, tapi rekomendasi lengkap. Dan pemerintah provinsi dalam hal KPMPTSB tinggal mengeluarkan izinnya aja, artinya sudah tinggal tanda tangan keluar semua rekomendasi, baik dari yang berkaitan dengan volume segala macam tetembengannya itu sudah keluar dari Kabupaten Berau gitu loh. Tapi nyatanya tidak, kita hanya dapat rekomendasi. Kemarin barusan saya mengurus punya saya itu baru rekomendasi saja gitu. Rekomendasi tetap urusannya mengisi formulir blanko di KPMPTSB, bersamaan juga tetap nanti kembalinya ke tata ruang di provinsi dan keluar surat izinnya dari ini. Dan itu pun tahapnya dari mulai izin eksplorasi sampai ke eksploitasi, itu panjang kisahnya gitu loh. Bagaimana ceritanya ketika itu dilakukan, terus proyek sudah berjalan. Bagi kami teman-teman yang di jasa konstruksi itu sangat ini ya, sangat urgent sekali. Itu tidak mungkin menunggu yang sekian waktu lamanya, karena proyek pada tengah waktunya, tempo dulu kita jelas gitu loh di proyek. Iya. Kan kita proyek harus selesaikan dalam jangka 6 bulan. Nah, harus mengurus galian C-nya sampai setahun, apa yang terjadi dengan proyek itu kan? Ya betul, jadi itu temuan lagi, ya. Segala macam. Terus kalau begitu sikap kalian apa ketika memang ini terasa sangat mengganggu, kemudian yang paling parah tadi sinyalnya saya dapat, yang mau dicari adalah keamanan dalam bekerja, dalam berusaha gitu. Tapi ternyata sampai sekarang masih dalam zona abu-abu karena faktanya tidak ada satupun yang megang izin, boleh dibilang dalam tanda kutip ilegal, kalaupun kita manfaatkan galian C itu. Sikap kalian apa? Ini kan persoalan sudah bertahun-tahun kejadian. Persoalan ini bukan disikapi oleh kita saja, tapi oleh semua pihak sebenarnya. Satu, pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga cukup harus berpanak berperan, bersikap karena sudah kehilangan PAD yang cukup besar dari galian C. Kedua, para wakil kita tidak besar. Biar bagaimana tanggung jawab mereka lah untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk kawan-kawan yang selama ini bekerja terkait galian C. Okay. Nah, kemudian kalau bicara terkait pembangunan, ya harapan kita sebenarnya begini. Setelah kemarin sempat Berau mengalami defisit yang cukup besar, kemudian sekarang sudah mulai bagus.
tentu banyak proyek-proyek fisik yang nantinya akan mulai dilelang, dan tentu banyak yang terkait dengan garansi. Okay. Entah itu proyek di dinas pendidikan, dinas kesehatan, PUPR sendiri, maupun dinas lainnya. Hmm. Dan tentunya ini juga akan jadi persoalan bahwa kawan-kawan yang nanti melaksanakan pekerjaan tidak semua paham terkait ini. Mungkin mereka pikir begitu dapat paket, bekerja, bla bla bla, bisa dengan lancar kerja. Tapi faktanya selama ini yang keluhan kawan-kawan adalah, oh ternyata persoalannya kembali begitu saat pelaksanaan ditanyain masalah izin dan sebagainya terkait galiansi. Dan itu tentu bukan hal yang menjadi yang harus kita pikirkan bersama. Okay. Jadi bukan hanya terkait sikap kami seperti apa, kita pada prinsipnya adalah satu, peran pemerintah harus bisa bersikap untuk juga bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Hmm. Setidaknya tuntas lah. Kita nggak muluk-muluk mintanya. Sama dengan pemerintah yang harapkan beberapa kali kawan-kawan legislatif sampaikan ke provinsi, bahwa tuntutan kita adalah dipermudah kewenangan izin untuk 5 hektar ke bawah. Hmm. Diserahkan ke DPRDSP atau perizinan kabupaten kota. Itu saja. Okay. Sehingga kawan-kawan yang nanti mengurus izin tidak perlu harus ke Samarinda, tidak perlu harus tahapan yang berbelit-belit gitu. Saya pikir dengan kondisi yang nantinya perizinan diserahkan kawan kota, tentu kawan-kawan yang di sini akan dengan sukarela untuk melakukan proses itu. Oke. Terus Ketua KPNC gimana ngelihatnya? Kalau saya begini ya, menambahi dari apa yang disampaikan oleh Ketua Kadin, bahwa kalau kepada pemerintah daerah bersama DPRD, saya berharap berikanlah kami solusi. Yang pertama, solusi itu paling tidak bagaimana itu sesuatu itu bisa legal. Hmm. Kan masih bisa juga diskresi kan sebetulnya. Ketika kita ini jarak antara provinsi dengan kita ini kan cukup jauh. Okay. Itu salah satu dulu alasan saya ketika saya membuat surat ke gubernur. Jadi intinya dengan jarak yang jauh itu, marilah bro ini diberikan diskresi. Pak, Ibu PLT Sekprop rasanya dulu waktu itu sepakat. Karena bro ini adalah paling jauh sekarang jaraknya di antara kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Paling ujung lah kita. Nah, dari itu setidaknya tidak perlulah dengan ini ya. Kalau enggak, mungkin lah kan sudah ada UPTD apa UPTD, taruhlah UPTD DPMS saya juga ada di sini numpang di mana tidak ada masalah gitu kan. Atau sekalian kewenangannya diberikan kepada daerah yang 5 hektar itu, sudahlah serahkan kepada daerah, tinggal sana nanti mengeluarkan izinnya. Karena kewenangan kan masih di provinsi. Provinsi itu tinggal mengeluarkan surat izinnya saja. Keuangan tetap juga kembali ke sana kok, berbagi dengan pemerintah daerah itu. Intinya kalau saya tidak. Sekarang begini, dengan sudah bertahun-tahun berjuang, ternyata hasilnya juga hanya rekomendasi sementara ini ya. Kemudian kenyamanan kawan-kawan berusaha juga terganggu karena dianggap ilegal. Pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini toh. Ya kan? Pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Secara kelembagaan tidak ada sikapkah dari kalian selaku apa organisasi yang menaungi pengusaha ya, baik Kadin maupun Gapensi, untuk mendesak pemerintah supaya serius? Karena ketika memang tadi diakui juga sama Ketua Kadin, Pemkab maupun DPR sudah ngambil langkah, bersikap dan segala macam, sudah pas di tes, tapi tuh nyatanya hasilnya belum jelas gitu. Apakah tidak ada langkah lain dari kalian sebagai organisasi pengusaha untuk supaya pemerintah ini benar-benar serius mandang ini, bukan persoalan gampang ya galiannya. Memang kalau lihat galiannya gampang, tapi ternyata multiplier efeknya yang mengerikan gitu. Apakah tidak ada sikap yang langkah lain lagi dari kalian? Kalau sebenarnya kalau kami sendiri ya dari Kadin sebenarnya berharap gini ya. Pertama, pemerintah sebaiknya untuk sementara menghentikan dulu lah proses perlelangan atau terkait proyek yang terkait dengan galiannya. Kenapa? Jangan sampai terjadi pembiaran terkait hal-hal yang bersifat ilegal. Kenapa? Karena selama tidak ada izin, itu kategorinya ilegal. Jangan sampai kawan-kawan yang nanti melaksanakan menjadi korban. Entah itu korban A, B, dan sebagainya, itu kita sudah pada banyak yang tahu. Tapi persoalannya adalah, kita harap pemerintah bisa selesaikan dulu persoalan ini, atau ada solusi sementara dulu persoalan ini, baru pekerjaan-pekerjaan fisik pemerintah yang terkait dengan ada kaitannya dengan galiansi bisa mulai dilelang atau dijalankan. Kalau galiansi gimana? Sama kasih kerjaan yang tadi. Sepakat saja itu, sepakat saya bahwa karena ini menyangkut masalah paket pekerjaan yang harus legal semuanya. Legal dalam artian dari mulai kita
mengurus badan usaha kita juga sudah legal dengan sekarang yang dipermudah dengan segala macam kita pakai bisa online semua. Nah, proses lelangnya juga sudah harus sudah legal. Nah, masa pelaksanaannya juga harus legal kita kan. Karena sebagai pengusaha jujur saja ketika kita melaksanakan pekerjaan, kita ini hanya ada dua hal saja. Satu, kita melaksanakan pekerjaan dengan legal kita aman. Kaki kita kalau tidak, ya satunya di neraka, satunya di kuburan. Nah, itu masalahnya gitu loh. Oke, oke. Itu jadi harapan kita pemerintah daerah, tolonglah serius ini. Kalau perlu, mintalah kepada gubernur, mintalah kepada provinsi untuk diskresilah untuk di Kabupaten Bro ini. Ya. Supaya sekarang tadi Ketua Kadin bilang meminta untuk menghentikan sementara dulu proses lelang supaya tidak jalan. Nah, yang berkepentingan dengan proses lelang kan anggotanya Gapensi ini. Kira-kira anggota Gapensi bisa solid enggak untuk tidak mengikuti proses lelang atau tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disampaikan Ketua Kadin agar pemerintah betul-betul menyurusi persoalan ini? Saya rasa akan solid, asalkan gini ya, asalkan memang pemerintah betul-betul serius untuk memperjuangkan ini. Okay. Kan jalannya banyak sih sebetulnya. Yeah. Jalan keluarnya banyak, kok daerah lain bisa, kenapa kita so, tidak gitu loh kan. Okay. Kalau daerah lain tidak perlu kita contohkan. Nanti kita sampaikan di DPR ketika memang ada yang perlu kita berikan sini loh seperti ini. Okay. Karena unsur pemerintah daerah ini kan termasuk sekarang DPR kan sudah jadi unsur pemerintah daerah. Tidak seperti itu. Okay. Tolonglah disikapi itu. Kalau saya itu. Oke, baik. Itu aja mungkin. Nanti selanjutnya mungkin kita akan kami pantau lagi yang hearing besok. Semoga ada jalan keluar dan stabilitas, kondusivitas, keamanan berusaha di Kabupaten Berau ini bisa kembali kondusif, bisa kembali nyaman, sehingga semua pihak, ini ekonomi kita lagi sulit-sulitnya ini. Ya, jangan sampai kemudian ditambahin lagi dengan persoalan-persoalan yang tidak ada anunya, Pak. Ya, kan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Clear. Okay. Berau.com media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berau.com media online selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.